Dalam upaya terus meredam pandemi COVID-19 di Kota Cilegon, pemerintah Kota Cilegon, Kodim 0623 Cilegon, dan Transmart Cilegon, pada Jumat 22 Oktober 2021 menggelar acara vaksinasi massal. Kegiatan di lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut diserbu antusias oleh masyarakat Kota Cilegon. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian menyampaikan bahwa program vaksinasi di Kota Cilegon telah mencapai 70%. Angka yang cukup tinggi tersebut diyakini mampu meredam pandemi COVID-19 di Kota Cilegon, di mana saat ini status Kota Cilegon sudah berada di PPKM level 2. Sudah merandai COVID yang ada di Kota Cilegon, kami tidak ada lagi yang meninggal karena COVID, karena sudah hampir 1,5 bulan ini ada yang meninggal karena COVID. Atas keberhasilan ini, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang begitu antusias untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Adapun sasaran akhirnya adalah menjadikan Kota Cilegon kembali ke zona hijau.